3/4 sendok makan boleh. Terserah. Saya harus susu dekat-dekat. Sama masukin cukanya. Dek, kasih pewarna, Dek. Ini warna kuning muda. Oh, belum dibuka. Belum pakai kuning muda. Potong dulu. Nah, udah air. Kurang rata ya, Dek. Ini tinggal dua. Nah, tinggal dua. Kuningnya kayak gini. Nanti kita. Nah, itu warna biru, kuning, merah, oranye, hijau, ungu, coklat ya, Dek ya. Kita tunggu 15 sampai 30 menit. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ama mau mewarnai beras. Nah, jadi hari ini adik Ama mau mewarnai beras untuk bikin mozaik. Mozaik, gambar mozaik. Jadi besok ditempel setelah diwarnai berasnya, nanti berasnya ditempelin ke gambar. Nah, bahan-bahannya itu secukupnya beras, terus cuka dapur seperti ini, terus ini ada pewarna makanan, ini pewarna kue ya ini. Nah, pewarna kue kayak gini, namanya niji. Ini pewarna kue. Jadi diminta bunda untuk mewarnai beras sama Adik Ama. Di sini ada warna biru, terus ada warna hijau, ada warna kuning muda, ada warna apa ini? Merah tua, ada warna oranye, warna ungu, dan ada warna coklat. Terus ada sendok, sendok makan, ada sendok sayur, ada plastik, dan ada piring plastik yang ringan. Jumlahnya sejumlah warna yang dibutuhkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita piringnya gunakan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi caranya nanti itu berasnya dikasih cuka, terus dikasih pewarna, diaduk-aduk di plastik, terus ditaruh di piring untuk dijemur. Setelah nanti kering, baru nanti kita menggambar di buku gambar. Habis itu ditempelin pakai lem Raja Wali berasnya ya, Dek ya. Oke, kita mewarnai dulu. Sama Dek Ama. Sini Dek, bunda cedokin Dek. Dua cedok. Cedokin bunda. Ini loh cedok no bunda. Dua cedok, bisa? Ya, nyeduknya gak penuh. Lagi-lagi nyeduknya yang penuh. Nih, desainin bunda dulu. Nah, penuh. Terus digoyang-goyang dikit. Masukin sini. Lagi. Nah, goyang-goyang dikit. Masukin sini. Mau kasih warna apa ini, Dek? Yang ini mau kasih warna apa, Dek? Bukanya kita buka dulu. Hati-hati ya, ini harus pengawasan sama orang tua ya. Awas deh, berasnya nanti. Nah, turunin dulu. Bukanya lihat aja. Iya, awet berasnya.
Gua gak kurang deh. Masukin. Tiga ya. Kan saya gak makan ya. Nih. Oke, good job. Sudah. Tiga aja. Ya, bentar. Kasih cuka makannya 1 sendok. Setengah sendok aja ya, setengah sendok makan, cuka makannya sama berasnya dikit. Terus kasih pewarna, Dek. Mau kasih pewarna mana? Warna apa itu? Ini warna coklat. Sip. Oke, tesnya kita coba dulu ya. Coklatnya belum dibuka ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, kita kasih 7 warna. Kayak caos. Kita kasih 7 tetes. Ditutup dulu deh ini deh. Bisa ratain. Jangan campur dah dulu. Bentar. Ratain deh. Diremas-remas. Oke, warna coklatnya. Kita coba sih. Ratain bunda kurang gak coklatnya. Ratain. Kurang kayak deh pewarna deh. Bisa ditambah bunda. 7 tetes kurang. Belum ganti warna. Masih kasih coklat. Tak bisa. Harus berapa? 8, 9, 10, 11, 12. Masih 12 tetes. Bentar. Jangan. Rata ini. Warnai beras warna coklat. Ini tinggal wajan lagi. Satu sendok. Satu. Dua. Mau. Satu lagi. Ayo. Sudah itu aja. Sudah. Ini ratain dulu. Tadi berapa belas tadi, Dek? Lupa, Bunda. Letaknya setengah sendok. Makan. Belum rata, ratain dulu. Setengah sendok makan. Terus kasih warna apa? Ini tadi coklat, Bunda. Kita kasih warna biru. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas tetes. Apa ide? Jangan garuk-garuk gitu. Katel ya. Coklatnya berasa indah. Ini punya si apa ini? Iya. Nah, jadi warnanya tuh kayak masih kurang. Jadi tambahin. Warna apa ya? Blue, biru. Ternyata 13 tetes itu kurang, sampai 15 tetes. Kita nambah lagi. Thank you.
warna coklat. Belum rata itu, Nak. Belum kita ambil. Oke, remas-remas sampai rata. Jadi dia tuh kayak ada sebagian yang warnanya gelap, ada sebagian yang warnanya masih ada agak kemudaan. Kurang batik warnanya deh. Coba kita tambah lagi sedikit. 17, 18, 19, 20, 21. Kita ratain dulu. Yang biru tadi berapa gelas deh? Tetesnya deh. Berapa? Nah, kalau sudah kita jemur. Letakin lagi pakai sendok. Enak, gak usah pakai kresek kayak Ede. Enak langsung deh piringnya, Dek. Pokoknya sampai dikasih bentar sampai warna yang diharapkan. Bentar sayang, jangan ditaruh situ dulu, taruh di plastik dulu. Alma, bentar taruh di plastik dulu nanti. Enggak rata kalau langsung dibiarin. Warna coklatnya kayak gini, kayak beras merah gitu ya. Sini piringnya dulu, ini tak taruh di piring ini, minta satu piringnya. Cocok. Awas tumpah taruh ini. Angkat, angkat plastiknya, angkatan. Awas, sudah dikentrol gitu, tumpah. Sampai tangan, jatuhin tangan, pakai sendok. Sendok yang jelas dulu. Warna biru. Tambahin lagi. Kok cuka kok wangi. Awas, gak banyak-banyak. 1, 2, 3. Katain pakai sendok, bisa? Ya. Bentar. Nanti aku lanjutin katain. Wes, katain lagi. Sendok.
wadahin lagi. Sini plastiknya. Cobain. Ini sendok. Ayo. Sampai penuh. Diratain sini. Satu. Oke. Dua. Oke. Mau warna apa pilih? Mau warna apa? Taruh dulu nih. Hijau, merah, ungu, apa ini? Oranye, kuning. Mau warna apa, Ma? Yo. Ini. Merah, bila merah ya. Hijau. Hijau ya, ambil nih hijau. Udah tak rata ini dulu bentar. Warna apa ini? Mana sih itu? Hijau, kuning. Hijau tua. Oh ya, hijau tua. Tak tahu hijau apa. Hijau ini. Biru kayak gini. Jadinya kita simpan dulu, nanti kita jemur. Tetesin ya. Oh, kasih cuka dulu, bentar. Diam, bentar. Kasih cuka. Mau sendok makan. Nah, kasih dek. Gas. Hitungnya bunda. Satu, dua. Tidak mau ngeratain itu, Bunda tak mau ngeratain ini bentar. Oh iya, bentar lama. Ambil, rahasia ambilan. Tetap enak dikasih plastik ya. Ede. Boyang-boyang dulu biar rata. Mau kasih warna apa dek? Boleh dek. Hijau tua apa itu? Merah itu. Hijau tua ini. Hijaunya sudah di sini tuh merah, Red. Ini hijau tua ini. Ya itu tadi udah. Setengah sendok makan, cuka. Nih, warnanya sini. Mama, ya. Iya. Oh, Mama enggak bisa. Bisa lah, Mama. Keluar kau gak dipenyet. Satu, dua, terus tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua. Yes. Yang dicacang bunda dulu. Rata-ratanya warna hijau dulu. Jadi enak pakai kresek ya. Warna merah di aman itu. Nah, kita pakai warna makanan biar aman. Kalau lebih SMI lebih aman kalau kena di aman ataupun benda. Jadi warnanya bakalan nempel-nempel di tangan. Thank you.
bajunya cantik. Sudah rata? Sudah rata belum, Dek? Merah tua itu, Dek. Bentar, kakinya Bunda kesemutan, gendingan. Nah, sudah taruh kaki bereng. Ya, Bunda. Warnanya kayak gini. Setelah nanti kita jemur, kita tombok dulu sama yang tadi. Si merahnya ini merah tua. Tapi kayak jadi merah fuchsia. Berarti kalau 3 sendok makan sayur itu 20-an lah warnanya biar cantik. Nah, cok. Nah, seperti ini. Nah, cok. Ini cantiknya mama ini. Ya, dalam mana sendok? Tatain. Sedap apa? Sedap juga kecut. Pokoknya kayak apa deh? Kecut teh apa? Jilok. Oke, jilok padahal baunya enggak kayak jilok. Ini keringat baunya. Oke, bau juga kayak keringat. Nah, warna merahnya kayak gini. Keringat di bunda. Jadi coklat ya, coklat tadi hampir kayak. Jadi enggak coklat tadi ini merah. Kita warnain lagi. Apa jadi kresek plastiknya pakai yang baru ya, jangan pakai yang tadi, tampaknya warnanya bercampur. Ade, sendok. Tatain pintar, masukin lagi. Oh, masukin. Oh, tumpah. Halah. Nah, wes. Pilih warna apa? Apa ini? Warna kuning muda. Kita kasih buka dulu. Biar awet. Kok tambah tipis ya? Kasih buka. Sendok makan atau 3/4 sendok makan boleh. Ini warna kuning muda. Oh, belum dibuka. Potong dulu. Nah, udah ae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 20. Cantik warna kuningnya. Cuka itu fungsinya agar kerasnya awet. Ambil piringnya, Pak.
warna kuningnya kayak gini. Setelah kering nanti kita bikin contoh tempel ya deh. Mama apa? Mama juga. Ngantuk ya Cik Amma ya? Tadi Hello Kitty yang berwarna ya Dek Ama. Dek Ama ini gak sabar. Wah, sudah sini. Jangan pakai tangan, jangan pakai tangan, kotor, kotor, jangan pakai tangan. Sendok aja. Apa ya? Warna apa itu? Warna apa ini? Sama merah. Merah biasa ini, bukan oranye, bukan merah. Oranye. Sebentar, taruh dulu nak. Taruh dulu. Umpanannya. Nah, ayo. Mudah-mudahan nanti kalau kurang diambil lagi. Tumpuk sendok. Kok usah digeser-geser. Kuning, kalau mau orang gitu, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Mas, kasih cuka dulu sih. Kasih cuka dulu, sih. Setengah sampai 3/4 sendok makan. Ojo gitu, nak. Sini. Mama, ini warna apa? Ini warna apa? Orang. 3/4 warnanya lebih rata daripada yang pertama tadi. Cuman warnanya banyak yang putih-putih gak rata. Begini. Jadi 3/4. Sendok. Ini cantik ya orangnya. Kalau satu ya. Iya, kalau satu. Kayak rata itu dan rata. Ini gua mah haus. Ambil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
Kalau cukanya terlalu sedikit itu warnanya enggak rata, teman-teman. Nah, ambil sendoknya dulu. Ambil piringnya. Piringnya ambil. Ini warna oranye. Oh iya dong, baik. Mana tadi kuping tumpulnya? Nah, cok. Warna oranye cantik. Indah. Sebentar, mau lihat isinya. Warna oranye cantik. Warna oranye. Ini oranye, ini tadi kuningnya kayak gini. Mana kuning? Ini kuning. Kayak tembok dulu. Yang terakhir warna ungu. Dek, semuanya dek. Bunda. Oh, Bunda cap. Kamu udah capek tadi habis lukis-lukis soalnya, ya dia. Ini kok 3 sendok lebih ini. Ini 4 sendok ini yang terakhir. Dikasih tambahan Bunda berarti nanti tetesannya lebih banyak. Ini 4 sendok makan sayur. 4 sendok sayur. Cukanya kita punya yang dikit ya, 1 sendok ya. Cukanya 1 sendok makan, soalnya dia lebih banyak. Oke, kita kasih warna ungu. Warna apa dong? Ini katanya di emak-emak, sekarang banyaknya. Katanya utero. Cenderung kebanyakan warna jadi hitam. Ini ungu ini, nah tadi kita katain dulu. Oke, pewarnanya sudah selesai. Jangan lupa ditutup rapat. Soalnya spaynya masih lama. Spaynya 2023. Tutup rapat. Jadi 20 tetes itu sedikit banget berkurangnya warnanya. Sarannya Bunda pakai warna makanan ya teman-teman. Nah, karena kita pakai cuka, jadi harus dibantu oleh orang tua. Bentar, belum rata ini. Sarapan. Ini ungunya ungu tua, jadi ungu terong. Sudah, nanti dijemur, habis itu kita tempel. Ayo sih deh, bentar kecil. Prok-prok aja, prok-prok. Kering. Gue gak mau nyanyi. Terus, nah, masukin. Tuang. Wah, seru banget. Warnanya cantik. Wow, ungu yang baik.
siap, kita jemur. Bentar, gak bisa sama bunda nak. Kalau sudah jangan lupa cukanya ditutup kembali ya teman-teman, biar tidak tumpah-tumpah. Ini tak jemur. Sebentar. Dah. Sebentar dek. Mama bawa satu. Kita jemur. Loh, gak ada panas, dek. Ini tadi sandalnya habis dipakai jemur itu ya, dek. Apa? Gak panas, ya. Gak apa-apa. Dah. Ditata pinter. Sudah, jangan kesana-kesana. Sini aja. Sini. Awas tumpah. Taruh sana, awas tumpah tangan dua. Sudah. Dibenerin bunda. Ini gelasnya apa? Kecampur warnanya. Nah, itu warna biru, kuning, merah, oranye, hijau, ungu, coklat ya, dek ya. Kita tunggu 15 sampai 30 menit.